Ya, saudara, pasca gempa bermagnitudo 5,8 yang mengguncang Sukabumi, Jawa Barat, 3 rumah mengalami rusak sedang dan 10 rumah rusak ringan. Saat ini kepolisian dibantu aparat desa dan BPBS melakukan evakuasi reruntuhan bangunan. Rumah warga di Desa Cibunar Jaya, Kecamatan Ciambar mengalami kerusakan sedang akibat gempa. Tembok rumah jebol sehingga tidak layak untuk dihuni. Selain itu, terdata 10 rumah lainnya mengalami rusak ringan. Warga yang terdampak gempa terpaksa harus mengungsi. Sementara itu, kepolisian dari Polsek Nagrag melakukan penyisiran ke sejumlah desa yang terdampak gempa. Jualan keliling, jualan gorengan, ibu mah tiap hari keliling pas udah di jalan. Baru masih dekat sih dari sini. Dari rumah. Pas ada gempa lagi jalan itu kedengeran ini rubuh rumah ibu. Oh gitu. Iya. Warga yang gempa apa yang rusak sedang diungsikan dulu ke rumah tetangga dikarenakan ditakutkan ada gempa susulan dikarenakan rumah yang kena gempa yang ini atasnya itu udah pada hancur gitu.